selamat datang kembali di channelnya VSVO. Welcome back to channel. Nih, pada video kali ini saya akan bermain game baru karena saya merasa bosan dengan game Brawlhalla. Tiap harinya Brawlhalla terus. Dan ditambah lagi pingnya kemarin itu kalau tidak salah di part ke-13 pingnya ngedrop sampai 2 kali. Ya, jadi di video kali ini saya akan bermain game yang berbeda sedikit. Dan yang pastinya saya ingin bermain game di antara bagian ini ya. Tapi di sini saya akan bermain game Plants vs Zombie karena saya udah bosan dengan game online dulu. Jadi kalian nostalgia karena game Plants vs Zombie ini pernah saya mainkan, tapi saat itu saya belum punya akun YouTube ya teman-teman. Jadi kalau tidak salah game Plants vs Zombie ini game offline. Jadi kita langsung saja bermain game ya teman-teman. Oke, kita mulai gamenya. Waduh, rindu ya suaranya. Oke, kita akan bermain game Plants vs Zombie lagi. Sudah lama. Oke, new user sini saya masih baru ya main game ini ya. Jadi game ini baru saya install. Jadi kita langsung main saja game ini ya. Koneksi internet saat saya main game Brawlhalla yang saat part ke-13 itu macam tai kuda. Jadi saya main game offline ini. Oke, teman-teman. Pada ini kita beri nama akun saya Asmar saja. Oke, I'm ready. Oke, di sini saya sudah, dan kita pilihannya kita tengok optionnya dulu. 3D Acceleration. Saya tidak tahu ini full kan saja. Saya lebih suka di full. Ini apa nih? Oke. Tidak usah. Ini apa? Oke, hanya sedikit pemberitahuan yang ya macam-macam. Jadi kita langsung main gamenya. Ini game Plants vs Zombie-nya tidak full screen. Maksudnya tidak sesuai dengan apa ya, HD grafik laptop saya ya. Kalau tidak salah HD grafik laptop saya itu 1366x768 ya kalau tidak salah. Iya, saya agak lupa. Oke, kita taruh sini saja. Pertama awal main game ini ya paling tidak mudah. Kita nunggu. Di sini ya sekedar untuk ngibur diri lah ya, kita main game yang kayak gini nih. Ini sedikit nostalgia, saya agak sedikit bosan bermain game yang gimana gitu. Jadi game ini bisa membuat ya paling tidak buat saya bahagia sedikit lah. Dan mengingat masa-masa saat saya masih kecil. Kalau tidak salah game ini di tahun era tahun 2000 berapa ya? 2008 ya? 2010 atau 2013 ya? Antara tahap 1 atau lewat dari itu lah. Atau 2016 gitu. Hits-hitsnya game Plants vs Zombie. Oke, kita udah menang. Ini kita dapat bunga biji lagi kan. Ingat ke biji bunga matahari, lagu Hamtaro ya. Oke, di sini kita langsung saja bermain game lagi. Dan sini kita sudah mendapatkan biji bunga matahari. Bukan bijinya tapi bunga mataharinya langsung. Oke, bagus. Nanam langsung di bunganya, bukan dari bijinya ya. Oke, di sini kita akan bermain. Oke. Saya main benda ini dari tadi, sunflower terus ya. Kapan nih tembak-tembakan ini? Yang ini apa nih? PS Hotel. Oke, PS Hotel. Saya masih ingat main game ini, tinggal taruh dekat-dekat sini saja. Oh, zombie ada sini. Aduh, sayang sekali. Kita harus sampai dulu untuk beli PS Hotel untuk naruh sini. Kalau tidak habis juga. Kita atas kalah kalau naruh. Ayo, cepat. Kita taruh sini bunga mataharinya. Biar kita makin banyak dapat poin, teman-teman. Oke. Di sini udah ada monsternya, kita taruh sini. Oke.
dalam sini biar double bertarungnya double ya. Oke, bunga mataharinya tidak perlu lagi kita ya teman-teman. Jadi kita hanya perlu nama-namakan si siapa nih, si penembak-nembaknya ini, PC Water kah? Peace Water. Kok bilang ya bunga penembak ya? Oke, kita taruh sini, kita taruh sini. Kapan menangnya ini? Lama juga ya. Oke, ini dah ini level 1.2 ya. Level 1.2. Level 1.2, level 1 lewat. Ini 1.3 ya. Oke, di sini kita dapat benda ini. Ini apa ya? Kalau tidak salah, ini tidak salah bom. Ya, bom cherry. Saya agak-agak masih ingat. Bom cherry. Ya, bom cherry. Ini musuhnya udah ada yang pakai topi. Topinya itu keren. Ada untuk jalanan tuh ya, untuk ngandok mobil jangan sampai melewati bagian tengah. Apa nama benda itu lupa saya. Oke, ada monster. Lebih baik kita nabung dulu untuk lawan zombie ini. Jadi kita perlu di sini taruh ya. Di bagian sini otomatis kita sediakan si penembak itu ini yang hijau ini. Otomatis kita taruh sini di bagian belakang. Kita tunggu, kita tabung dulu untuk beli penembak. Oke, bagus. Di sini nanti kita beli bunga matahari lagi. Oke, mudah ya game kayak gini. Oke, kalau bisa sih saya akan tamatkan game ini ya teman-teman, Gameplay versus Zombie. Karena udah lama sekali saya nggak pernah main game ini lagi ya. Rindu saya ya, nostalgia ya. Nah, ini kuat nih teman-teman. Apalagi kalau nggak salah saya ada yang kayak ember besi doa, itu lebih kuat ini. Oke, kita lewat sini. Awal-awal sih masih muda ya teman-teman. Tambah lagi senjata kita biar makin serong. Oke, udah menang. Di sini kita dapat si apa nih ya, kacang kak, enggak tahu lah. Pokok ini benda ini bisa jadi kayak uni walnut, block of zombie and protect your other plant. Jadi di sini kita bisa ngeblok zombinya untuk melindungi tanaman kita ya. Wow. Oke, di sini kita lanjut saja ya teman-teman main game ini. Sekarang makin besar. Dapat
tanamannya pun makin besar. Ini satu, anggap saja 1.4 ya. Susah benar seperti strip-strip segala. 1.4 lah, dah gitu aja ya. Kalau bilang titik nanti salah, jadi bilang saja 1.4 ya. Oke, kita nunggu sini. Kita ngumpulkan duit untuk melawan zombinya. Untuk teman-teman, kenapa teman-teman bertanya ngapa selalu saya letakkan untuk senjata di sini? Supaya tanaman mataharinya tuh lebih banyak kita dapatkan di sini. Oke, saya nggak terbiasa dengan tanaman matahari. Kita kumpulkan dulu, sebentar lagi. Oke, di sini zombinya untuk masih awal-awal itu ya yang biasa-biasa saja menurut saya sih. Oke, kita nabung dulu untuk beli ini karena di tempat yang satu ini tidak ada tempat untuk si penembak ini ya, resorter yang mulai jauh. Kita harus ini karena takut waspada nanti diserang. Oke, yang ini agak sulit dilawan tapi kalau untuk sendiri muncul. Oke, kita buka matahari. Oke, untuk walnut kemungkinan saya akan taruh di bagian depan sini. Walnut antara bagian sini ya, nampaknya walnut. Tapi mampu nggak ya saya kumpulkan sebanyak ini? Saya masih belum yakin, tapi siap-siap saja. Oh my god, ini pasti kena, aku saja kena. Kawat. Sini saya udah taruh walnut ya teman-teman, karena tadi itu was-was sedikit, belum ada itu ya, belum ada sepok. Jadinya kayak belum ada tempat untuk oh. Oh my god, hampir dead. Tanaman saya hampir dead. Oke, nambah. Oke. Serang ya, banyak ya kawanku. Serang. Oh, makan tuh walnut. Di sini salah ya saya. Sebenarnya saya kirim si penembak juga, tapi karena tadi zombie gak mau nyerang kan, jadi terpaksa saya taruh itu. Jadi cepat-cepatnya. Oke. Waduh, saya rindu dengan main game ini kau. Kalau salah benda ini ada cheatnya, tapi saya lupa. Saya tidak akan bermain game ini pakai cheat. Orang yang pakai cheat itu cupu ya. Jadi tadi saya ngomong-ngomong ya, ngomong-ngomong sendiri. Nggak, bukan ngomong-ngomong sendiri, tapi ngomong dengan teman-teman sekalian ya yang menonton video ini. Semoga di sini kita dapat scope. Iya, benar, kita dapat scope di sini. 1.4 sudah dilaksanakan, teman-teman. Dan sebentar lagi 1.5. Oke, ini scope. Oke, di sini kita latihan pakai scope. Berani apa aja ini omongkan. Tunggu. Saya baru ingat dia ngomongnya kayak gitu ya. Entah apa ya. Oh my god, jelek ya. Oke, kita langsung aja bermain. Lanjut. But first is need to clear your lawn. Oke. Oke, untuk mengangkatnya tanaman. Oke. Kita angkat tanaman. Oke, kita sudah angkat. Kita main bowling di sini ya. Ini hampir-hampir seperti fun game-nya. Your coming. Ini
explore ini bom ya, wall bom kalau nggak salah saya. Jadi ini nggak usah dipakai dulu sayang, ini disimpan dulu di saat tragedi akhir ya, tragedi akhir kalau sudah mendekati ya. Lagunya asik boy. Oke, di sini saya coba pakai bom. Oh, you dead baby, you dead. Oke, lanjut. Masalah kita masih ada slot, mereka masih belum dekat, kita masih bisa menang. Kalau merah masih banyak jadi saya pakai dulu. Oke, sini satu strip limanya udah selesai teman-teman, tinggal finalnya. Oke, tidak masalah. Oke. Masih belum apa-apa. Mana mudah. Oh, jangan dulu. Kita pakai ini aja. Dan kita menang. Ini kita dapat tanaman baru lagi. Ini apa ini? Kalau tidak salah saya masih ingat ini yang ledakan ya. Explode a contact bug text time I'm in serve. Oke, ini ledakan. Explode. Ya, oke, text time. Oke, ini lawannya susah nih, yang lompat tuh. Jadi petani bisa dilompat dia kalau tidak salah. Jadi di sini kita masih hati-hati dengan si pelompat satu itu. Oke. Harus cari si ini dulu, tapi untuk sekarang pakai ini saja ya, pakai ini ya. Taruh sini ya. Oke, kita nambahkan tanaman bunga kita. Ini taktik ya teman-teman, awal permulaan zombie yang datang yang lainnya tuh saat si pertama ini mati, jadi taktiknya. Oh ada ya, itu tumben. Ya biasanya tak kayak gitu ya, tapi nggak apa lah. Ini tetap terkena bom. Si satu ini yang jadi masalah. Biar apa? Tapi ya untuk awal-awal sih tidak masalah. Oke. Ini kita taruh sini. Ini kita taruh sini. Oke. Untuk siap-siap yang satunya, jadi kita taruh situ. Oke. Oke. Muncul juga si ya satu sini. Oke, kita taruh ini di bagian kalau enggak sini. Siap-siap jaga-jaga. Oke, biar susunannya rapi kita taruh ini di sini. Oke, kita taruh tanaman di sini. Oke. Kita taruh sini, kita ini. Oke, oke. Ini juga matahari taruh sini. Oke, taruh sini. Ya, mulai banyak dah. Taruh sini. Oke, satu udah kena. Oh, tunggu, tunggu mataharinya. Taruh sini, biar yang lompat. Benda itu berguna. Penembak penembaknya. Oke.
Oke, kita taruh wall mode di sini. Oke, makin mantap aja ya persenjataan kita ini. Kita kalau bunga udah cukup ya, kalau misalnya bunga udah cukup. Oke. Oke, final ya. Oke, ini udah pastinya hanya makan ini ya. Oke. Di sini kita menang. Kemungkinan besar kita menang. Tambah lagi persenjataan. Oke. Ini udah mau jadi semua jadi pasukannya setara. Oke, di sini kita dapat penembak yang ace ya, teman-teman. Oke, teman-teman, mungkin cukup sekian dalam game Plants vs Zombies ini yang pertama. Ya, jadi di video part ini kemungkinan game ini akan saya lanjutkan terus ya, teman-teman, karena asik gamenya ya. Dan di part kedua saya akan masih nge-record untuk membuat videonya pada harinya sama dan pakaiannya sama. Oke, salam untuk teman-teman dan para subscriber saya. See you next time. Bye-bye. Salam dari PSPO. Dadah.